Halo, balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini saya berada di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Dan kali ini kita mau review perumahan yang ada di South City. Nama perumahannya Fortunia Residen. Yuk, kita lihat seperti apa rumahnya. Nah, di belakang saya ini itu rumah dengan tipe Willon. Dimensinya itu 117 untuk luas tanahnya dan 89 untuk luas bangunannya. Dan rumah contoh ini kalau kita lihat itu pas di hook ya, jadi kelihatan luas banget di sini dan kelihatan juga fasad depannya dan fasad sampingnya ya. Kalau dilihat di atas itu ada maju mundur, topi-topian seperti ini, konsepnya kan modern, minimalis, dan tropical. Jadi banyak kaca-kaca gitu ya. Kita mulai dari depan dulu ya. Nah, di sini kita lihat karena dimensinya di sini 6x19. Jadi kelihatan luas tampak depannya ini. Itu dilihat dari depannya ini muat untuk dua mobil ya. Atau motor dua di sebelah kiri sini. Jadi kalau kita lihat ini, lantainya ini menggunakan batu adesit 30x30. Dan kita lihat di sini untuk kanopinya itu udah dapat ya. Dan ini rangkanya juga udah menggunakan besi hollow. Gitu. Dan kita masuk ke bagian terasnya ini. Dan kita lihat di sini ada banyak jendela, karena tropical itu banyak jendela-jendela seperti ini dan jendelanya juga besar-besar ya. Kalau kita lihat di sini untuk kusennya itu udah menggunakan aluminium ya, karena aluminium ya kelihatan lebih modern dan juga tahan terhadap rayap. Jadi ada jendela yang fixed di bawah dan di atas itu bisa dibuka. Oke. Dan di sini maju sini, ini memang ada teras seperti ini, jadi memang ada sedikit undak-undakan gitu ya, jadi biar nggak terlalu rata dengan area dalam. Kalau misalkan ada kegiatan nyuci mobil atau apa, airnya nggak masuk ke dalam gitu. Tuh, dan teras yang di sini juga sama, ini menggunakan keramik, ini ukurannya juga sama 30x30 gitu. Yuk kita masuk ke dalam, pasti penasaran banget kan di dalamnya seperti apa interiornya. Yuk, tapi saya buka sepatu dulu. Nah, kita tutup dulu ya. Nah, kalau masuk ke sini itu hawanya adem gitu ya, karena ceilingnya tinggi banget, ini sekitar 3 meteran ya. Kalau dilihat di atas juga udah ada drop ceiling, ini kelihatan lebih cantik gitu ya. Ada downlight-nya juga gitu ya. Jadi kalau ngelihat ke atas itu ada strip light-nya juga, jadi ruangan itu tambah cantik gitu. Dan kita ke area ini open space, jadi sini bisa difungsikan sebagai ruang keluarga dan juga bisa sebagai ruang tamu ya. Kalau di sini kita lihat juga terang banget karena memang banyak banget jendela-jendela yang lebar-lebar, dan di sini juga ada pintunya, jadi pintunya juga bisa dari sini, juga bisa dari sini. Dan di lantai satu ini kan open space, jadi semua untuk service area itu ada di sini gitu. Kita mulai dari sini dulu di area keluarga atau ruang tamu, dan di sini ada dining area. Kita agak geser sedikit ya ke sini ya. Di sini ada dining area. Terus di sampingnya itu ada kitchen. Dan ini udah mendapatkan sink dan top table seperti ini. Dan ini kalau teman-teman lihat itu ada ambalan-ambalan seperti ini. Ini belum dapat ya, tapi buat inspirasi teman-teman semua. Gitu. Dan di belakang ini itu ada satu kamar tidur ART, jadi ART itu bisa lewat samping atau juga bisa lewat sini. Kalau misalkan ada tamu, itu biar nggak mengganggu ya bisa lewat samping sini. Gitu, dan juga udah ada kamar mandinya. Saya nggak perlu ke situ ya, nanti teman-teman bisa ngelihat videonya aja. Oke, kita beralih ke sini. Ini sebenarnya kamar ya, tapi dimanfaatkan sebagai working space atau mini office gitu ya, karena kan berkaca dari kemarin kan pandemi dan banyak juga kegiatan-kegiatan yang di rumah.
khususnya yang kerja kantoran itu banyak yang WFH, jadi di sini dimanfaatkan sebagai mini office. Dan kita lihat di sini ada meja gitu ya, meja dan jendelanya yang tadi kita lihat dari luar yang lebar-lebar tadi itu juga bisa dibuka ya, buat sirkulasi udara biar udaranya tetap bagus dan juga untuk pencahayaan. Nah, ngomongin untuk pencahayaan, di sini itu sebenarnya listriknya 3.500 untuk dua lantai itu cukup ya. Gitu, dan kita beralih ke samping saya ini, ada kamar mandi di lantai 1, di lantai bawah. Jadi di lantai bawah ini benar-benar memanfaatkan space ya, jadi di bawah tangga gitu. Terus kita agak turun ke bawah, ini juga lumayan sih turunnya, jadi memanfaatkan space di bawah tangga. Di sini juga lengkap untuk sanitarinya, ada shower, kloset, ada juga wastafel. Di sini juga menggunakan toto semua ya, standarnya. Dan juga ada kaca oval seperti ini. Oke. Dan kita lanjut ke lantai duanya ya. Sebelum kita ke lantai duanya, itu kalau kita lihat ini tangganya ini nanti menggunakan HT ya di bawah ya. Sama seperti ini, sebenarnya nantinya untuk yang dijual itu menggunakan HT ukuran 60x60 ya. Terus di tangganya ini menggunakan railing besi seperti ini, jadi lebih kelihatan kokoh. Gitu, yuk kita naik ke lantai duanya. Nah, kita udah di lantai duanya ya. Di lantai dua ini itu ada 3 kamar tidur. 2 kamar tidur untuk anak dan 1 kamar tidur utamanya. Kita mulai di kamar anaknya dulu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya buat inspirasi aja ya. Jadi nanti aslinya itu nggak connecting seperti ini. Ini untuk inspirasi teman-teman aja. Gitu. Dan di kamar tidur anak ini itu lumayan cukup luas ya. Di sini juga udah lengkap banget. Ada lemari di sebelah kanan saya. Sampingnya juga ada jendela yang cukup lebar. Dan jendelanya juga jendela yang bisa dibuka. Terus juga ada bednya di sini cukup. Terus ada meja, di sini juga ada ambalan-ambalan. Kalau misalkan buat belajar juga bisa ditambahin meja di sini, kursi kecil gitu ya. Jadi udah cukup lengkap untuk di kamar anaknya. Dan selanjutnya di kamar anak yang kedua. Dan ini kalau kita lihat ini untuk inspirasi kamar anak cewek ya. Dan samping sini itu untuk kamar anak yang cowok, karena warnanya yang sebelah itu pink dan samping kirinya warnanya biru ya, biru agak tua gitu. Jadi kalau kita lihat di sini itu memanfaatkan space, jadi kalau buat anak cowok gitu kan dengan bed segini udah cukup ya. Di samping kanan kirinya bisa ditempatkan meja-meja seperti ini, dan juga sama seperti yang tadi ada jendela. Jendelanya ada 2, yang kecil sebelah sini itu bagus, jendelanya fake. Jadi pas di samping bednya kan nggak perlu jendela yang kebuka. Sampingnya ini jendela yang cukup besar yang bisa dibuka. Dan selanjutnya kita ke kamar mandi di lantai duanya. Nah, di sampingnya pas itu di lantai duanya itu ada kamar mandi sharing untuk anak di lantai duanya. Itu gede banget untuk kamar mandi di lantai duanya. Dan di sini juga kita lihat lengkap banget ya, ada showernya, terus ada wastafelnya, juga ada klosetnya, dan ini semua menggunakan toto. Tuh, dan ada kacanya bulat seperti ini, dan juga ada jendela sebagai sirkulasi udara dan juga untuk pencahayaan yang ada di kamar mandi lantai dua ini. Dan selanjutnya kita ke kamar tidur utamanya. Nah, sekarang saya ada di kamar tidur utamanya. Dan di sini teman-teman kalau lihat itu terang banget karena di sebelah kanan saya ini jendela yang besar banget yang menghadap ke jalan ya. Terus juga untuk bednya juga gede seperti ini, dan udah ada TV 42 in di sini. Dan di sini juga ada di samping kiri saya itu ada lemari yang gede juga. Ada 2 tingkat gitu, yang satu gede di bawah dan
ada yang di atas. Ini penting banget kalau misalkan di atas itu buat menempatkan barang-barang yang jarang dipakai kayak koper dan lain sebagainya. Di sini, samping kanan sini, ini sebenarnya bisa lebih besar lagi kalau mau bednya mau dibikin lebih besar. Ini karena masih ada space yang lumayan lebar di sini. Dan di sini ada bangku kecil gitu ya, biar buat santai-santai gitu. Kalau nggak mau tiduran bisa duduk-duduk di sini. Sampingnya ada meja kecil gitu. Dan samping kanan kirinya juga sama, meja kecil. Terus di samping kanannya saya, kita lihat ke sini. Bisa ditempatkan meja seperti ini. Ini meja rias atau bisa dialihkan untuk menjadi meja kerja juga bisa. Itu dan ada kaca yang gede banget di sini. Samping kanannya juga sama ini. Ada kaca atau jendela yang besar. Yang tadi kita lihat di depannya itu ketutup conwood tadi. Ini dari depannya. Gitu. Dan di kamar utama ini itu ada kamar mandi di dalam ya. Kita lihat ya. Kamar mandi utamanya. Nah, ini kurang lebih sama dengan kamar mandi yang di sampingnya tadi. Jadi besar banget. Terus juga lengkap, ada showernya juga, terus juga ada kaca, tapi di sini ada kacanya dua. Buat pencahayaannya juga bagus, sirkulasi udaranya juga bagus. Terus juga ada wastafel, terus ada juga kloset duduknya. Nah, di sini juga ada meja gitu ya. Atau storage di bawahnya bisa buat menempatkan handuk atau peralatan mandi lainnya ya. Sama seperti yang tadi itu ada kaca bulat gitu. Kelihatan cantik banget. Dan selanjutnya kita ke bawah lagi ya, ke lantai satu, kita ngobrol langsung dengan marketingnya, kelebihan-kelebihan kalau misalkan beli rumah di South City ini di cluster Fortunia Resident. Yuk kita ke bawah lagi ke lantai satunya. Yuk. Nah, oke. Okay. Tadi kita udah review dari tipe Willow ini dari mulai lantai 1 sampai lantai 2-nya. Dan kali ini saya ditemenin dengan agent co-nya dari South City ini. Dan di samping kiri saya ini ada Irdam. Halo, Dam. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, okay, Dam. Ini kalau di South City ini aksesnya gimana, Dam? Aksesnya ya bisa dibilang kita itu super strategis. Karena yang pertama kita diapit dua jalan raya utama, Pondok Cabe dan Cinere. Kemudian kita dikelilingi oleh tiga pintu tol. Betul. Yang pertama itu ada tol Pamulang, tol Pamulang ke arah Serpong. Kemudian ada tol Brigif, Depok Antasari. Dan yang ketiga itu nantinya kita akan buka pintu tol di Cinere, yaitu yang menghubungkan antara Serpong dan Desari, kemudian lanjut ke Jor 2 seperti itu. Gitu. Dan ditambah lagi kita ada fasilitas shuttle bus, shuttle bus untuk penghuni, gitu. Yang itu akan jemputnya dari South City Square yang ruko-ruko itu ke arah UI, UI Depok dan Lebak Bulus. Plus tambahannya satu lagi yaitu kita ada Transjakarta. Jadi kita udah disupport oleh Transjakarta, mulai dari South City ke Bundaran Senayan dan South City ke Kuningan, seperti nah, itu. Untuk fasilitasnya nih Dam, fasilitas yang di dalam dan fasilitas yang ada di luar atau yang deket-deket area South City ini apa aja nih Dam? Kalau fasilitas kita sudah bisa bilang ini super lengkap. Yang pertama mulai dari sekolahan kita sudah ada, kemudian rumah sakit kita ada, tadi fasilitas umum kendaraan juga ada, ditambah area komersil kita juga sudah hidup. Jadi yang tadi saya bilang South City Square, kalau dari arah Pondok Cabe itu sudah ada yang buka, mulai dari Mister DIY, Alfamart, Indomaret, bahkan ada bank di situ juga, kemudian ada makanannya juga, gitu. Terus kemudian belok ke kiri sedikit itu mulai dari Solaria itu kita sebut namanya South City Hive atau area sewa untuk lahan komersial. Nah nanti di situ mulai dari Solaria, nanti ada Sunshine Cafe and Resto dan sampai Big Quick. Kemudian itu kita baru ketemu gerbangnya si Fortunia. Oh, jadi kalau mau beli makanan nggak perlu jauh-jauh, tinggal ke samping aja. Nah, fasilitas-fasilitas itu yang seperti rumah sakit,
Terus apa sekolah gitu yang terdekat dari sini? Kalau rumah sakit kita ada Puri Cinere, rumah sakit Puri Cinere, kemudian rumah sakit Hermina Ciputa. Kemudian kalau mau yang lebih bagus lagi ada Mayapada dan Siloam. Seperti itu. Kalau untuk sekolahnya sendiri kita ada Mumtaza, kemudian ada Harapan Bangsa, Karisma Bangsa, Lab School. Untuk perguruan tingginya nggak perlu khawatir. Kita ada UPN, Universitas Terbuka, dan yang satu lagi UI-nya. Oh, itu dekat-dekat sini ya. Betul. Nah, kita ngomongin harga nih yang menarik nih. Harganya itu mulai dari berapa dan ada berapa tipe nih yang di sini? Kalau ngomongin tipe, ya, dan pasti ujung-ujungnya harga. Ya. Kita ada dua tipe. Betul. Yang pertama ada tipe 5x12, itu kita sebut tipe OK. Kemudian ada 6x12, kita sebut tipe Willow yang saat ini kita review. Yep. Nah, itu harganya sendiri mulai dari 1,7 M-an aja. Terbilang murah lah ya, untuk kawasan 57 hektar Kota Mandiri, satu-satunya di selatan Jakarta. Udah hidup lagi ya? Udah hidup. Nah, terbilang murah. Yep. Seperti itu sih. Nah, kalau misalkan beli di sini itu dapatnya ini apa aja nih? Mungkin apa bonus-bonusnya gitu, gimana? Kalau untuk South City sendiri, khususnya Fortunia Resident, kita lagi ada promo subsidi DP dari developer itu 10%. Atau bisa dibilang tanpa DP. Kemudian kita juga ada suntikannya nih, untuk subsidi KPR 40 juta. Jadi tinggal bayar selisihnya aja. Betul. Jadi cukup bayar booking fee 20 juta, sudah bisa akad. Iya. Seperti itu. Ditambah, kita juga ada bonus AC tiap ruangan. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh rumah contoh ini dengan 4+1, berarti kita dapat total 5 AC. Jadi 5 AC? Di 4 kamar dan 1 living room. Di living roomnya juga udah dapat ya? Biasanya kan dapat 4 ya? Betul. Jadi living roomnya sudah termasuk. Dan kanopi itu juga termasuk? Betul sekali. Kanopi itu sudah termasuk. Persis plek ketiplek kayak rumah contoh. Oh, biasanya kan kanopi yang didapat berbeda dengan rumah contoh. Gitu. Gitu. Nah, apa lagi nih yang mau disampaikan ke teman-teman nih? Yang mau disampaikan adalah unit kita terbatas. Total dari 23 unit, kita sisa 5 unit. Dan Fortunia Resident ini merupakan eksklusif cluster satu-satunya di South City, kawasan Kota Mandiri 57 hektar karena yang lainnya akan dibangun area komersial, apartemen, mall, rumah sakit, sekolah, serta office tower. Jadi tunggu apa lagi? Cluster eksklusif satu-satunya di South City cuma ada di Fortunia Resident. Nah, itu tadi penjelasan dari agent co kita yang di South City. Nah, kalau misalkan teman-teman minat dengan perumahan di sini, bisa langsung kontak ke marketingnya ya, nanti nomornya saya sertakan di deskripsi. Oke, nah sekian dulu reviewnya dan ngobrol-ngobrol santai dengan marketingnya. Saya bukannya nggak sopan ya, ini memang teman saya sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman suka dengan review perumahan seperti ini, teman-teman bisa like, subscribe dan komen, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar dapat updatean video saya yang terbaru. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Dam. Siap. Yep.